Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Saya berada sekarang ni di hadapan Hotel Roof Al-Madinah, berhadapan dengan Hotel Grand Plaza, dan baru saja para jemaah salat Isyak ya. Kita baru boleh salat Isyak. Dan saja saya nak tengok-tengok kedai-kedai yang ada di sekitar Roof Al-Madinah. Ya, yang ada sekarang ni depan, belakang ya. Di seberang ya. Ya, ni kedai-kedai jubah ada sini ya. Kedai-kedai souvenir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar Hansu? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sehat. Ya. Ya. Lihat-lihat gratis katanya. Lihat-lihat percuma. Makan percuma. Ni hotel apa ni? Ruak International lah. Ada kedai makan bawah ni. Kedai runcit banyak tuan-tuan lah. Bakalah-bakalah ni banyak lah. Nak apa saja, lapar, Maggi, apa semua ada. Dan ni Kayan International. Dulunya Artal Munawarah. Ya, yeah, sebelum Artal Munawarah namanya Mubarak Silver. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, inilah hotelnya. Berada di belakang sekalian. Hari ini namanya Kayan Internasional. Ya. Dulu Mubarak Silver. Ini tadi Hotel Roof. Hotel Roof di sini. Tu leader Mullah Karim 5 star hotel. Emma Royal. Ya, dan di bawah Kayan ni ada money exchange. Nampak lawa tuan-tuan lah. Currency hari ni pun nampaknya ringgit semakin kukuh. Ya. Dan ni antara kedai-kedai viral lah yang ada. Ya, syukran. Ya. Masya Allah. Indonesia Restaurant. Indonesia. Ada ya. Restoran Chowo. Imtiaz. Okay. Masuk syuf. Ya, Pak. Terima kasih. Sekejap, Pak. Jangan saja tengok-tengok ya. Ya, lihat-lihat ya. Terima kasih. Syam Restoran. Wah, ini antara tempat baru ni ya. Tempat baru. Mari tengok apa yang ada. Restoran Jawa eh. Tonton yang datang tuan. Ya, masya-Allah. Menu-menunya sini. Nasi goreng special, ayam ya, aneka sup. Sup buntut. Masya-Allah, sup buntut ayam. Ada sate-sate kape. Yang paling special apa? Nasi goreng lah ya. Wah. Baik. Ya. Saya buat review je. Kan. Nanti kita datang insya-Allah. Ya. Kita saja nak pusing-pusing apa yang ada. Ada goreng-gorengan. Kuih tiaw. Masya-Allah. Kuih tiaw goreng, nasi goreng boleh ya. Biasanya kalau buat bungkus boleh bawa grup lah kan. 40 paket apa semua. Bisa diatur lah. Ya, okay, baik. Terima kasih. InsyaAllah kita akan uruskan. Ni antara yang menarik tuan-tuan lah. Boleh goreng, boleh bungkus, boleh dibawa ke hotel juga lah. Bagus. InsyaAllah. Ada rezeki nanti boleh datang tuan-tuan. Melihat-lihat kedai makan ya, tempat sini. Merasai nasi goreng special ni apa semua. Ya, yeah. InsyaAllah. Dan dengar cerita bawah ni ada tempat viral. Ni pun satu juga ni. Tadi kedai bakso, kedai Indonesia viral. Ni kedai bawah tanah ni. Ya, ramai kata viral ni. Jom kita tengok sikit apa yang ada. Betul-betul di hujung dan belakang Emma Royal. Dekat roof Madinah dan belakang. Sebab dulu rajin orang lalu bawah ni untuk cross jalan. Tapi sekarang ni belah sana dah runtuh bangunan-bangunannya. Ya, kedai-kedai, hotel-hotel, motel-motel semua dah tak ada.
Tapi mereka ni masih lagi beroperasi ya, di bawah ni. Masih lagi banyak kedai-kedai yang berniaga bawah ni. Jom kita tengok tempat aircon tuan-tuan. Wah, selesa. Tempat aircon. Satu rial. Everything satu rial. Wow. Everything serial kan. Masya Allah, masya Allah. Okey, okey. Di sini apa? Ni gift shop. Ada ni apa ni, kedai Hayat Al Azmi. Ini jubah-jubah, abaya ya. Ini Zuhur Al Madinah Fogif. Hayat. Dan ada kedai tamar-tamar ya di sini, kacang-kacang. Masya Allah, masya Allah. Okay, so far sini dah tak ada apa-apa lah. Pergi belah sini ni, di atas dah tak ada apa-apanya. Kita pun tak kena pergi belah-belah sana tu. Kita pun dah kosong. Ya. Jadi inilah ya, tempat-tempat yang dikatakan viral sangat ya. Viral sangat ya. Tempat-tempat bawah kolong ni. Boleh survey-survey, boleh jalan-jalan. Pandai tawar, saya rasa di mana-mana pun boleh dapat murah kan. Kuncinya kita ni pandai tawar-menawar kan, bargain kan. Kena bargain, kena minta murah ya, jangan akur aja dengan harga dia. Jadi insyaAllah lah. Yang kamar ni lah ya, kamar ni yang dikatakan viral ni ya, kamar Forgif ni. Banyak orang beli ya, sejadah-sejadah bagi hadiah ke orang. Masya Allah, masya Allah. Apa pun yang terbaik ya. Tuan-tuan survey lah ya, datang ke Madinah. Ada rezeki, datang-datang survey, tengok sendiri ya. Tawar-menawar apa semua ya. Itulah yang ada di sekitar Hotel Roof Al-Madinah. Tempat penginapan bagi kembara USN bagi edisi KU02 kali ni. Fadal. La ilaha illallah. Sana direct pergi ke Masjid Nabawi. Ya. Nah, sini pun ada kedai makan tuan-tuan dah. Oh, angin dia masya-Allah. Oh, luar biasa. Mak. Ni kedai makan apa juga ni kat sini? Ada juga kedai makan dah. Omdat Al-Saha. Okey, ya, nasi-nasi. Assalamualaikum. Selamatlah. Makan-makan. Sini pun ada juga kedai jubah di bawah MR Royal. MR Royal. Kedai Sultani Farms. Kacang-kacang apa semua kan. Ni ada kuncit. Leader Muna Karim.
Ya. Untuk haji ya, jemaah-jemaah haji bagi haji 2025 insyaallah duduk sini tuan-tuan ah. Hotel Leader ni. Leader Muna Karim. Dia kata 5 star hotel. Ya, insyaallah ada rezeki kita akan duduk di Leader Muna Karim ni. Memang terbaik untuk para jemaah. InsyaAllah, subhanallah. Wow. Ush, luar biasa hotel ni. MasyaAllah, MasyaAllah. Okay. Untuk haji 2025, kita di Kembara, kita langkat ya. Duduk sini insyaAllah. Hotel Leader Muna Karim. Memang mantap lah dengan dia punya lift. Macam tu, subhanallah, memang mantap ya hotel ni. Dan tak ramai tahu belakang Hotel Leader Muna Karim ini ya, adanya masjid ya. Ini masjid Masjid Imam Bukhari. Naam ya. Masjid Imam Bukhari. Namun sayang tak dibuka untuk sembahyang lah. Ya. Masjid Imam Al-Bukhari. Buka ke? Saya tak pasti ke? Macam tutup. Kerana Masjid Nabawi tu sana. Masjid Nabawi tu sana. Rasa macam ada aircon buka. Jom kita tengok. Saya malas nak buat siang tuan-tuan video ni. Buat malam lah. Malam pun panas ni lah. 36 celsius. Siang terbakar tuan-tuan. 40 lebih lah. Semenjak-menjak ni nampaknya mendung pun, walaupun mendung tapi panas lagi. Buka. Masya Allah. Masya Allah tuan-tuan. Buka-buka. Okey. Dah lama saya tak masuk sini ya. Zaman bila last dulu, tak ingat saja. Ada rezeki tuan-tuan datang sini. Subhanallah, Allah maftah li abwa barahmatik. Oh, ya Allah. Masjid Imam Al-Bukhari. Ya. Masjid Imam Al-Bukhari ni diabadikan namanya sempena perjuangan Imam Al-Bukhari. Ya, yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Yang kumpul hadis sahih tuan-tuan bukan orang Arab. Ya, iaitu orang daripada Uzbekistan. Itu namanya Imam Al-Bukhari daripada Bukhara, daripada Bukhara. Dialah yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Kalam nombor 2 yang paling sahih selepas Al-Quran ialah hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari. Subhanallah, tabarakallah. Mungkin ada yang first time ya dapat masuk ke sini. Dah lama saya tak masuk ya. Masjid Imam Bukhari ni dah lama dah. Sebelum Covid dulu rasanya. Sebab dia jangan-jangan buka, jangan tutup aja. Masih lagi dia guna pakai untuk sembahyang ya. Masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan ada rasa datang sini tuan-tuan ya. Datang sini boleh ambil fadilat ya. Solat sunat tahiyatul masjid ya. Subhanallah. Jom kita sembahyang. Allah maftah li abwa fadlik. Alhamdulillah. Ya, selesai kita di Masjid Imam Al-Bukhari. Pembersihan sedang dilakukan. Bagi bersih ya. Menjaga kebersihan. An-nazafatu minal iman ya. Bersih itu adalah sebahagian daripada keimanan. Orang Islam mestilah terkenal dengan kebersihan. Bawah ni tempat bilik wuduk. Tadi Imam Bukhari atas. Tadi naik ke atas. Yang bawah ni untuk bilik air dia. Ambil wuduk kat bawah tanah ni. Ya. Itu dia tanda siapa sembah ni. Ilallah. Terus ke depan Masjid An-Nabawi ya, Masjid Nabi.
Ini construction yang bahagian timur lah. Tak tahulah bila nak mula balik. Nampaknya terbengkalai. Ya, terbengkalai. Pasak-pasak semua, bim-bim semua dah berkarat. Batu pun naik karat lah. Tak tahulah bila ya, yang nak dibuka balik. Meneruskan construction. Yang ni saya pernah duduk tuan-tuan lah. Dar Iman Al-Haram. Dulunya Al-Haram Tabung Haji ya. Tabung Haji di sini. 5-star hotel. Memang cantik tuan-tuan lah. Walaupun hotel ni sebelah-sebelah je, tapi Grand Plaza bukan 5-star. Yang 5-star sebelah sini. Yang sini ni 3 bintang setengah aja. Kalau duduk Asaha 3 bintang aja. Jadi dia barisan tu tak menggambarkan bintang dia. Layout dalam hotel tu. Layout dalam hotel complimentary. Dia punya makanan itu semua memainkan peranan bintang-bintang di hotel lah kan. Walaupun roof Al-Madinah yang duduk sekarang ni berada di layer kan. Berada di layer yang ke 1 2 3 yang ketiga. Tapi dia 4.5 bintang. Kan. Sebab mewahnya. Ya, lobi pemewah, makan pun sedap. Jadi itu memainkan peranan lah ya. Pada bintang-bintang hotel ni lah. Jadi alhamdulillah masih semua kena terus menyokong. Aku share. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.